Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, jumpa lagi dengan Karta Video di sini. Kali ini Karta Video akan mengangkat satu topik yang berbeda, yaitu tentang matematika. Saudara, saya buat judulnya Matematika itu mudah, semudah memakan durian, yang penting tahu cara membuka kulitnya. Nah, seperti apa itu saudara? Ini saya buat video ini mengingat banyak sekali murid-murid maupun para orang tua murid merasakan matematika itu adalah pelajaran yang sulit. Padahal sebenarnya matematika itu cukup mudah asalkan tahu triknya. Ini saya akan tunjukkan triknya dari tingkat yang paling dasar sekali. Bagian satu, pengenalan. Saya akan memperkenalkan kepada Anda betapa matematika itu mudahnya. Yuk kita mulai. Saudara, matematika itu tidak lebih dari perkalian 9. Kali-kali 10 pun sebenarnya nggak ada fungsinya. Ya, cukup kita paham perkalian 9, maka matematika sudah mudah. Ya. Seperti apa? Yuk kita mulai. Dulu pada pertama kita sekolah dasar atau orang-orang sekolah dasar hari ini, ada soal seperti ini. 2 ditambah dalam kotak sama dengan 8. Maka para murid disuruh mengisi dalam kotaknya. Tentu dengan mudah ini bisa kita isi 6. Nah, kemudian meningkat kepada level berikutnya. 2 tambah titik-titik sama dengan 8. Barangkali kita juga masih bisa menjawabnya dengan mudah. Jawabnya adalah 6. Ya. Masih sama sih sebenarnya. Kemudian peningkatan berikutnya, tadinya kotak, kemudian titik-titik, kemudian diganti dengan huruf A, sama dengan 8. Maka titik-titiknya berpindah, A sama dengan titik-titik. Barangkali masih mudah juga kita duga nih, jawabannya sebenarnya kita sudah tahu juga, barangkali ya, yaitu 6. Ya. Nah, kemudian berkembang lagi, ya. Naik kelas barangkali atau naik pokok bahasan, 2 tambah A sama dengan 8. Ini dirubah sedikit cara mengerjakannya. A sama dengan, dijelaskanlah bahwa dapat 6 itu dari mana. Barangkali juga siswa bisa menjawab 6 itu diperoleh dari 8 kurang 2. Maka dituliskan di sini. Oh, ternyata tanda 2-nya berubah. Jadi 8 dikurang 2. Jadi A masih sama jawabnya, 6. Nah, dari sini dikembangkan lagi sedikit. Kalau tadi A-nya dibuat 1, sekarang A-nya dibuat jadi 2. 2 tambah 2A sama dengan 8. Maka 2A-nya masih sama seperti tadi. 8 dikurang 2. Ya, artinya kalau kita matematikakan, tandanya berubah, tapi sampai di sini nggak usah dulu bicara tanda. 8 kurang 2, maka 2A sama dengan 6. A-nya, kalau 2A sama dengan, ya tentu ini udah lebih mudah. A-nya sama dengan 6 dibagi 2, maka A sama dengan 3. Saudara, prinsipnya masih sama dari yang pertama, cuman dikembangkan. Jadi sebenarnya matematika itu adalah sebuah pengembangan daripada rumus-rumus dasar. Inilah yang pertama yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Ya, mungkin kita akan buat video berikutnya bergantung daripada respon penonton terhadap video ini. Demikian saudara, terima kasih atas kunjungan Anda. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.